Apa lagi? Sabtar. Camping kali ni agak low biasa sikit lah. Low biasanya bukan sebab apa. Sebab lambat. Sekarang ni dah pukul 6. Puncanya, kalau diikutkan, hari ni memang tak pergi camping. Tapi masa lepak tadi kan, minum dengan kawan kat kedai, timbul lah idea pergi camping. Dah jam tu, pukul-pukul-pukul, call owner tempat camping tu, dia kata boleh je walaupun lambat. So aku mabulkan lah impian orang pergi camping hari ni. Kali ni aku bersama dengan orang baru ya. Aku bawa 4 orang. Nah, ini cousin aku Gigi. Dan 3 orang lagi kat belakang sana. Akhirnya dah sampai setelah sesat sekali salah simpang. Ada bincang dengan owner tempat ni, dia kata boleh je dirikan kemah kat mana-mana pondok lah. Yang ni pula boleh juga guna sebagai lepak kat sini pun boleh juga. Lepas tu kayu api yang kat bawah ni pun dia izinkan kalau nak guna. Sinki kat belah sana, tandas kat sana. Tempat barbecue pun ada. Tim menu malam ni nak buat alat-alat steamboat lagi. So, tak silap untuk gunakan meja yang kat sana tu. Aduh, sorry guys, agak gelap. Tapi kat sini masih terang. Kat sini ada bekalan elektrik lah. Jadi, tak gelap lah. Memang sentiasa terang. Wei, orang kita mau. Yo. Nah. Gelap gila.
tengah sini ya nuk. Dia kena pun saya. So misi kita nak pergi cari sos cili. Apa lagi? Down truck. Pakai bambu ring. Tempat tak ada line. Oh ni line. Okay. We have our chili sauce. Yang paket saja. Lagi botol. Lagi ya. Dua pakau dia. Daun cut. Ah. Cut to cut. Ya, ya, don't drop. Lagi bobo mana? Aduh. Okay. Okay. Aduh. Aduh. Okay, camping sembuh. Sembuh. Dingin ya, yeah, main pot. Wait, duun. Okay, korang nampak. This is my friend. My cousin, my friend. So, plan kita malam ni. Kita camping sini lah, kat bawah. Enjoy. Malam masih muda kan, kata orang. Akademi nanti main buku ni. Ya. Uf S. Okay.
Aku yang nak menyapa yang nak adu ni. Siro. Jujur baki. Binaan aku. Welcome back to my channel. Bukan saya punya channel lah, tapi saya cuma claim je lah. Hai everything. Seperti yang kamu nampak, saya single. Ah, bau. Ni single. Ah, aku mau save dan ni bau. Tu single. Single dah lah tua. Video kali ni aku camping di SNS Riverside. Kalau korang nak pergi tempat ni, korang kena cari Kampung Teringus Bong Bau. Dari sipar kanan tadi tu, selepas korang jalan lurus, korang akan jumpa tempat ni lah. Bila dah jumpa tempat ni, kalau korang tengok sebelah sini, ini adalah kelaman lah. Tapi tempat yang korang nak pergi tu adalah sebelah sini, sebelah kiri. Ini adalah pintu masuk tempat tu. Dari depan sini, sebelum korang masuk ke sana tu, aku akan tunjukkan lah apa yang ada kat sini. Dari depan ni. Ha. Benda yang pertama korang akan perhatikan adalah pondok kecil ni. Pondok kecil ni adalah tandas. Ini adalah satu-satunya tandas yang terdapat di sini. Sampai kawasan ini pula, korang akan nampak ada 3 pondok. Di sini ada 3 kategori tau. Kategori yang pertama adalah yang datang secara harian. Yang kedua, jika korang camping kat sini. Ataupun yang ketiga, jika korang sewa keseluruhan tempat ni. Untuk daily guest, kalau korang berminat untuk sewa pondok ni, bayaran dikenakan sebanyak RM10 bagi setiap pondok. Sebagai contoh, pondok ni ha, pondok ni ada tenjuk, lepas tu dilengkapi dengan tempat duduk, ada meja, lepas tu ada tempat BBQ. Pondok ketiga ni pun sama juga seperti pondok yang kedua tadi. Ada tempat BBQ, ada tenjuk, ada bangku dan juga ada meja. Bagi tempat parking pula, korang tak perlu risau lah, rasanya luas kat sini. Satu, korang boleh parking kat area sana sebelum pintu masuk. Yang keduanya, korang boleh parking dekat sini
tak jauh dari pondok. Ini adalah pondok utama lah. Aku panggil pondok satu lah, senang cerita. Ada tunjuk kat sana dan juga sebelah sini. Di pondok utama ni memang lengkap lah. Sebab ada 3 meja, ada bangku, lepas tu ada kursi. Korang boleh je guna semua apa yang ada kat sini. Di pondok utama ni juga terdapat satu-satunya sinki untuk kegunaan semua orang. Power socket juga ada disediakan hanya di pondok utama ni. Korang boleh je gunakan tanpa limit. Untuk setup khemah pula, korang boleh je pilih mana-mana tempat yang korang nak. Sama ada di tempat open ke ataupun di atas tunjuk ni ha. Bayarannya pula tetap sama, iaitu RM20 bagi satu khemah. Dan entrance fee sebanyak RM5 bagi setiap seorang. Jika korang dalam kumpulan yang besar dan berhasrat untuk sewa keseluruhan tempat ni, bayaran dikenakan sebanyak RM300. Bila korang dah booking semua tempat ni, maksudnya owner tak akan benarkan orang lain untuk berkunjung ke sini. Memandangkan di setiap pondok ni ada tempat BBQ, jadi tak ada masalah lah. Jika korang nak sewa set karaoke di sini, korang kena bayar sebanyak RM50. Korang juga boleh bawa set karaoke korang dan tiada hard limit masa ditetapkan. Baiklah, itu saja video untuk kali ini. Jika korang ada pertanyaan ataupun untuk tepahan, korang boleh berhubung dengan Encik Sudin ataupun Puan Sylvia di talian yang aku nyatakan di description. Terima kasih kerana sudah menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.